Selanjutnya saya Ahsan Zikri, NIM 20108420038 akan melanjutkan materi mengenai sistem ekonomi campuran. Definisi atau pengertiannya. Jadi dalam perjalanan ekonomi dunia, baik sistem kapitalis maupun sistem sosialis, tidak ada yang benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan dan bisa memberikan suatu keuntungan bagi semua pihak. Jadi sistem campuran ini adalah gabungan dari konsep-konsep dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem-sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem campuran ini, ada dua pihak yang saling bekerjasama, yakni pihak swasta, yakni individu yang diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonominya, dan pihak lain adalah pemerintah yang memberikan regulasi mengatur apa-apa saja yang diperbolehkan oleh swasta atau individu-individu tersebut. Selain itu, pemerintah juga menguasai sumber-sumber daya yang vital, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dapat teman-teman lihat definisinya di slide ini. Jadi sistem ini banyak diberlakukan oleh negara-negara di dunia. Baik negara-negara sebelumnya kokoh melaksanakan ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi yang terpusat atau ketat atau sosialis. Pemberlakuan sistem ekonomi yang ketat menimbulkan depresi ekonomi atau Great Depression pada tahun 1930-an. Dan tidak bisa menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat sesuai dengan cita-cita sosialis. Jadi sistem ekonomi campuran ini memungkinkan orang untuk berusaha dalam kegiatan ekonomi sebebas-bebasnya, tetapi tidak dalam hal yang tidak terbatas, ada batasannya, sehingga individu ini tidak seolah-olah memonopoli sumber-sumber daya yang ada di suatu negara. Jadi ada bagiannya untuk swasta dan ada bagiannya untuk pemerintah. Pemerintah mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat, dan individu-individu juga mengusahakan kesejahteraan bagi kalangan mereka sendiri. Ciri-cirinya seperti yang terlihat di slide ini, seperti yang telah dipaparkan tadi, adalah gabungan dari sistem ekonomi pasar terpusat. Sumber daya ekonomi dimiliki swasta atau individu, sedangkan sumber daya ekonomi yang vital menguasai hidup, hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah berhak membuat peraturan yang mengatur bagaimana swasta dan juga pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Interaksi terjadi dalam mekanisme pasar, pemerintah dan swasta saling bergandengan dan mendampingan dalam kegiatan ekonomi. Kenapa diperlukan campur tangan pemerintah? Ada tiga alasannya seperti di slide ini. Pertama, mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi pelaksanaan politik ekonomi. Kita ketahui, kalau seandainya ada suatu perusahaan yang terlalu mendominasi sumber daya ekonomi, maka dia akan bisa mengatur regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Sehingga yang terjadi, keputusan-keputusan pemerintah bukan didasari atas kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan sebagian orang, dimonopoli oleh segelintir orang yang disebut dengan oligarki ekonomi. Yang kedua, mencegah organisasi buruh, gabungan menaikkan pengusaha dalam menentukan harga barang. Nah, jadi pengusaha itu diberi kebebasan untuk menekan para buruhnya untuk bekerja dengan sekuat tenaga, tapi tidak bisa pula begitu. Dia harus bisa tahu bagaimana pekerjaannya itu, batas-batas pekerjaannya itu. Dan juga buruh tidak bisa pula menuntut upah yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha. Jadi ada kesinambungan antara keseimbangan, ya,
antara tuntutan buruh sebagai pekerja dan juga pengusaha sebagai pemilik modal. Dan yang ketiga adalah menstabilkan ekonomi. Jenis dan jumlah barang diproduksi dan ditentukan oleh mekanisme pasar. Persaingan dalam sistem cemerlang bolehkan sesuai dengan asas liberal, tapi masih ada kontrol pemerintah. Jadi itu gabungan dari sosialis dan liberal. Hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Kelebihan sistem ekonomi campuran ini, kestabilan ekonomi terjamin karena ekonomi ini tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja, tapi juga diusahakan untuk kemakmuran semua orang. Pemerintah mengusahakannya, individu mengusahakannya sehingga tidak terpusat dan tidak pula terlalu bebas. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah kecil. Itu bagian dari pemerintah. Adanya kebebasan usaha dapat mendorong kreativitas individu. Jadi kalau dalam liberal, dia mengusahakan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi ada batasnya karena kalau diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tidak ada lagi jaminan bahwa selain dari pengusaha dapat ikut pula dalam ekonomi. Hak individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Nah itu adanya nilai sosialis dalamnya. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah ini tujuannya. Kenapa kepentingan umum itu diperlukan? Karena kalau sekelintir orang saja yang memegang ekonomi, niscaya ekonomi tidak akan berkembang. Karena hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Menghindarkan free fight liberalism. Atau liberalisme bebas. Terlalu bebas. Menghindarkan adanya monopoli dan menghindarkan adanya dominasi kekuasaan pemerintah. Jadi seimbang antara peran pemerintah dan peran dari swasta. Pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan. Sehingga ini akan membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan pasar. Mampu memberikan keuntungan pada pihak produsen yang masih menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Mampu meminimalisir adanya kerugian dan mekanisme ekonomi pasar. Mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif, efisien, dan perkembangan ekonomi dalam negeri akan cenderung bergerak lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Yang selanjutnya akan menciptakan banyak variasi produk yang muncul di pasaran dengan retail produk yang beragam. Nah, bagian terakhir adalah, tapi tidak terlalu terakhir, kelemahan sistem ekonomi campuran. Pasti satu sistem itu ada kelemahan karena manusia tidak sempurna. Pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Karena pemerintah ini memiliki kekuasaan yang lebih besar. Dia membuat peraturan, dia menetapkan kebijakan untuk pemerintah juga swasta, dia menetapkan harga, dan dia membatasi apa-apa saja yang bisa di kuasai oleh individu dan juga dikuasai oleh swasta. Selanjutnya, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Misal, industri yang bergerak di bidang pertahanan akan memiliki sifat monopolistik atau oligarki dan disubsidi pemerintah. Hal tersebut akan meningkatkan utang negara dan memperlambat laju ekonomi dalam kurun waktu yang panjang. Pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Jadi, tujuan ini sebenarnya baik. Kalau terlalu maksimal kita limpahkan pada swasta, tidak ada terjadi kesejahteraan rakyat karena ekonomi itu hanya dikuasai oleh swasta saja, tidak ada. Jadi yang mengatur harga-harga itu hanya swasta saja, tidak ada campur tangan pemerintah sehingga harga itu sulit dikendalikan. Walaupun pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian, namun masalah ekonomi yang terjadi dalamnya seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya tidak bisa dihindarkan. Nah, ini juga tidak jelas mana yang menjadi peran negara dan mana yang menjadi peran swasta. Jadi belum ada batasan yang benar-benar pasti manakah sistem bagian-bagian ekonomi yang boleh dikerjakan oleh negara dan mana-mana saja yang bisa dikuasai oleh swasta. Kadang-kadang terlalu berat ke swasta, tapi kadang-kadang terlalu berat pula ke negara. Jadi masih belum bisa menyeimbangkan antara peran negara dan peran swasta. Dan itu juga diulang lagi, sudah menentukan batas terkaitan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Sudah menentukan batas, ya sama saja. Jika tingkat kebebasan terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar,
Hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Ya gitu. Kalau terlalu bebas dalam pasar ini, jadi kalau sistem liberal ini kalau kita pahami kan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tapi kalau sistem sosialis itu sama rata saja. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada inovasi. Jadi, tapi kalau dalam praktiknya sosialis itu malah melahirkan borjuis-borjuis yang sosok bagian yang tertindas atau itu lupa saya. Pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Ya, pasti saja karena liberal kan lebih cepat, tetapi dalam efektivitasnya tidak menjangkau seluruh kalangan. Pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah ditentukan. Dan pemerataan pendapatan cukup sulit direalisasikan di lapangan. Karena, ya itu tadi, kadang berat ke swasta kan, kadang berat ke pemerintah. Jadi sistem ekonomi campur ini sebenarnya bertujuan agar bagian itu seimbang antara bagian untuk yang dikuasai pemerintah, yang ini sumber-sumber daya vital seperti minyak, air, gas, bumi, tambang, itu dikuasai pemerintah untuk kemampuan rakyat, dan juga ada dikuasai oleh individu seperti sawit, seperti pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Nah, bagian yang terakhir yang akan saya paparkan adalah negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Umumnya negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang bekas jajahan dari negara barat. Seperti kita, Indonesia. Indonesia ini memakai sistem campuran, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila menghargai hak-hak individu, tetapi juga sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kendali kepada pemerintah untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau tidak salah bunyinya minyak, air, dan sumber-sumber daya yang menguasai hidup, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tujuannya agar kemakmuran itu dapat direalisasikan dengan seluas-luasnya. Kemudian India. Pada awal kemerdekaannya, India menggunakan sistem ekonomi yang condong pada sosialis, mengacu pada kebijakannya sosial demokratis. Tapi sosialis ini dalam praktiknya malah menimbulkan ketidakkreatifan. Jadi stagnan, tidak terlalu berkembang, hanya monoton saja. Karena sosialis ini dibebankan kepada pemerintah semua. Semuanya dikuasai oleh pemerintah. Bahkan misalnya kita punya tanah, itu kita menyewa tanah pemerintah, bukan tanah milik sendiri. Tidak ada diakui hak-hak individu. Jadi semuanya itu milik negara. Kita hidup ini menumpang pada negara. Malah itu tidak menimbulkan peringkatan yang berarti. Jadi pada tahun 1991, India melakukan penyimbangan dengan masukkan unsur-unsur liberal, liberalisasi ekonomi dalam sistem ekonominya. Yang ketiga, Filipina. Pemerintah Filipina mengatur kegiatan ekonomi swasta dengan tujuan agar Filipina dapat berpindah dari perekonomian agrikultur menjadi perekonomian manufaktur dan jasa. Dari perekonomian berbasis pertanian, dari berbasis alam, kepada perekonomian yang berbasis pada industri yang menghasilkan barang, bukan menghasilkan barang-barang hasil baku, tapi barang yang sudah jadi. Misalnya Malaysia. Malaysia mencampurkan dua sistem ekonomi yang mereka sebut dalam bahasa Melayu, sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Sistem ekonomi sara diri ini maksudnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui bercocok tanam, berkebunan, berikanan. Jika ada kelebihan produksi, baru akan dijual di pasar. Sedangkan sistem ekonomi komersil menuju pada sistem ekonomi yang mendapatkan investasi asing dan penanaman modal. Jadi Malaysia ini mereka benar-benar ingin menciptakan swasembada dulu. Mereka selesaikan kebutuhan-kebutuhan negerinya. Jadi ini bisa dikatakan seperti zaman Orde Baru dulu, kita bisa mencapai swasembada beras. Swasembada ini menimbulkan semangat kita
dalam bernegara bahwa kita mampu berdiri di kaki sendiri. Itu dalam istilah Bung Karno menyebutnya berdikari. Lalu kalau ada kelebihan dijual ke swasta, ke pasar. Sistem ekonomi komersil liberal mengizinkan investasi asing dalam menanamkan modalnya. Selain negara-negara di atas, masih terdapat negara lainnya yang mengadopsi sistem ekonomi campuran, antara lain Islandia, Swedia, Britania Raya atau Inggris, Prancis dan lainnya. Pada negara yang mengadopsi sistem ekonomi ini akan ditemukan perusahaan swasta dan perusahaan negara yang keduanya bersama-sama menggerakkan perekonomian. Jadi dalam sistem ekonomi campuran ini, hak-hak individu, intinya hak-hak individu itu diakui, tetapi juga tidak diberi kebebasan seluas-luasnya, tapi dalam koridor yang dalam batas wajar begitu. Pemerintah juga menetapkan regulasi, peraturan yang membuat sumber-sumber daya vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Jadi swasta sebagai individu dapat mengusahakan kegiatannya, dan pemerintah juga dapat mengusahakan kegiatannya. Jadi sama-sama untung, itulah istilahnya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.